Sebuah fenomena alam langka, gerhana matahari cincin menyapa sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Siak. Gerhana matahari cincin berlangsung sekitar 3 menit yang disaksikan oleh ribuan warga. Sebelum gerhana berlangsung, ribuan masyarakat sejak pagi sudah mulai memadati lapangan di Desa Bunsor, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Fenomena alam berlangsung hanya satu kali dalam 300 tahun ini menjadi pusat perhatian masyarakat untuk bisa menyaksikan langsung fenomena alam langka tersebut. Detik-detik gerhana berlangsung tepat pada pukul 12.17 WIB hingga pukul 12.20 WIB atau sekitar 3 menit. Dengan menggunakan kaca hitam, gerhana terlihat jelas saat bulan menutup matahari dengan cahaya melingkar menyerupai cincin. Sementara itu, menyambut fenomena alam ini, ribuan umat muslim menyambut dengan menggelar sholat gerhana di lapangan. Warga mengaku sangat antusias dan takjub menyaksikan keindahan fenomena alam yang luar biasa tersebut. Subhanallah ya, alhamdulillah hari ini kita menyaksikan gerhana matahari cincin dan ini pengalaman pertama saya untuk melihat. Tadi memang dari awal kita lihat mulai seperti bulan sabit, kemudian sampai membentuk seperti cincin. Dan itu rasanya luar biasa, apalagi dengan bantuan kacamata matahari ya namanya. Nah itu satu fenomena yang mungkin jadi sejarah dalam hidup kita, apalagi kalau kita masyarakat Riau. Katanya untuk melewati tempat ini 300 tahun sekali, gitu. Jadi luar biasa sekali. Detik-detik gerhana matahari cincin menjadi momen bersejarah terutama bagi warga yang menyaksikan. Dari Siak Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.